rahim wa saluna kama daitikun an bodho takok sapa ngakeh mazak ing apa yen dikuna nafakono sapa sapa ngakeh wong akeh wong akeh iso ngumpul takok takok iso sahabat sawung liya seharusnya yang perlu kula nafakono pinten ya Rasulullah ema diksi pinten kudu tekadere ya dikun sing mestine kula nafakono kangge perjuangan pinten kula ngucap sira Muhammad anfiku nafakono sira kabeh al-afa ing luwian ing kelebihan sangka kewajiban lan keluarga tapi kewajiban sing standar kelebihan kewajiban sing ora standar dihitung ya sudah setoko kebutuhan keluarga ini gue mobil belanja teng mall kebutuhan keluarga jalan-jalan teng Singapura ya ras itu ayil fadilah dikese sing luwih anil hajati sing hajat walaupun sikulan ojo nafakono sirokabe ma ing perkoro tahta juga kabuto sirokabe ilih marik waktu doa itu serta nyanyi anu siro kafe an bisa tuh mengawal diliro. Jadi apa kau nopo sing keluar sangko hajat lan gue nyanyi anu awak. Kada di kayu bayi nu bo kau yang mengkene kayu bayi nrang masuk bo bo laku mani siro kafe lah ayat ini bro bro ayat. Laku mno mno siro kafe iku tata fakar iso mikir siro kafe. Mikir fi amri dunia ini dalam urusan dunia. Wal akhirat ini urusan akhirat. Fatah hudu namun pengalap siro kabeh ngalap al aslaha yang kang luweh maslahat laku mari siro kabeh dihimba indah dunia akhir itu sana sendiri ya mas dan? Tunggu boleh ya, mulai ini ya lalu nakama dayung pikun terus kulil apa, apa sih? Kulmahan pak oh kulmahan pak itu iya benar ini gangguan bismillahirrahmanirrahim ya saluna kaya Muhammad madha infikun ayladi tersebut perkara limfikun aku wasail amru bin jamu wakana syekhon damalit mereka itu tanya sahabat nopo sing perlu kula nafakono sing takok itu amru bin jamu wakana syekhon damalit amru bin jamu usah sing akeh dunyane pasalah mengko takok sama amru bin jamu an nabi amba sing perkara infiku yang dinafakono poma wa alaman yang atasi sinten infiku dinafakono yudhiku infak sopos amruk nujamu jadi kalau ini gak ada kata kalau sudah kono teng sinten kadari pinten jadi kadari pinten terus tak kena sinten aku aneh jadi kadari pinten terus tak kena sinten aku jawab Muhammad ma anfaktum min khair ma ute apa anfaktum kang nafakono sirotabe min khairin sangking dunyo iku valil wajden isi ngapai dikena wong tua luruh walak robin kabat wal yatam wal masakin wal misakin wa mau tau boe tafarukan ngerdekah no siro kabe ngelakoni siro kabe min khairin sangking infak fa'inna wuhabiyani di lafad khairin kata-kata itu Quran artinya duit dunia jadi jarang khairin itu dipergunakan untuk hal baik jadi yang Quran itu ya aneh khairin mana nih yas'alunaka kulma anfakum min khairin mana nih khairin itu duit mulane nyebut Quran kok dan Quran di bahasa sing khas jadi bahasa khas termasuk khairin afwan itu artinya apa khairin itu duwe mulane kata setengah ayat disijin intaroka khaironil wasiyah jadi intaroka namun tinggal sopo wong khairon ing dunia al wasiyah itu si intaroka khaironil wasiyah itu liwalidin akrobin jadi kata khairon sing artinya apa dunia orang mesti artinya keapian tiba dan wajibnya alikum ngantes sirot abu pahal kita lho perang bahwa hal itu kita lho buruhun barang sing rambut senengi lagu maring sirot abu perang dirasa seneng cobaan yang dalam mata yang menungso di masyarakat karena berarti kita tapi wa'asa antar kerohu se'an ada kalanya yang tergedeng sirot se'an yang berkoro bahwa khairan aku tesa itu lho yang abe kanku sirot abu tapi suwali ayo wa'asa antar khidbu se'an bahwa syarul aku wa'asa lan menawa-menawa yang terseneng siro kabe se'an atau bawa khalil desa'i usaron aku kadang seneng berkoro gue elek, kadang gedeng berkoro gue api lima ilin nafsi korono mulanya uang kudu percaya mbak akal sampai lu gedeng berkoro kadang ora kadang api seneng berkoro kadang kalau nyontok no nak tenggiai paling gampang ini kan rumah untuk kamu supaya mau masak diso kiai ini papat aja ini gue ringan
Mereka sing tanggung jawab ini agama orang papan. Tapi nak orang papan itu saingan akeh itu repot. Jadi itu gedeng tapi asalnya itu masalahan. Sebenarnya pengiran kan. Kalau ngerti sampai itu rapati ngalim gedeng. Mereka mau dok pengen ngalim. Tapi gara-gara rapati ngalim ini pasar. Malah enak tidak ada pasar. Lo nanti ketemu ke sufi Mbak, jenis ke sufi kok. Santri ini kata sebutin ngalim, mana kata sebutin dadi. Ini tak dungani nanti aku rapati dadi. Aku sakit, kena kaya ngalim, ini sakit apa yang bodoh doang. Nara pati ngalim, terus yang pasaran, yang jalan-jalan. Nanti Islam ini dilihat ke peta. Gak masuk akal, macam di sampe saya ini jujur bahwa yang mengawal hidayat yeah. Kan yura mungkin dia isa gede nih Mbak Mukhid, Mbak Dimyati mulang pesolatan, mulang mengcarani sholat. Uang nganti mondok nih Mbak Nawawi, mondok nih kaya memun kaya gede, aku gak usah iso sholat, iso mimpi. Jadi misalnya kunti apa santri-santri sih rada tinggalin tenanan. Gara-gara akeh santri apa tinggalin tenanan kan dakwahnya ning sesi sing ngene-ngene iki. Mulane kula niku karo mantu, kula alhamdulillah, kula niku wong ngalim sing gampang hormat teng tiyang rapati ngalim. Mergo tak anggap hikmahe gedhe. Cara bahasa ekonomine menyentuh ke bawah, paham? Nah, sing ngalim nemen ora kan tingkah. Pria punya selir. Oh, kakean ngalim us. Pendidikannya untuk dindi. Akhirnya bujo untuk dindi, dakwahnya untuk dindi, hitung-hitungannya semacam-macam. Jadi itu gedeng, orang Islam itu gedeng, tapi apa ya? Jadi rapati ngalim kadang itu apa. Tapi itu mau gara-gara rapati ngalim, akhirnya menyentuh lapisan apa? Bahwa anggap aja waktu ini jadi tak kerusian, tuh bawa gara lagu, anggap aja apa. Sembok, orang mesti, ini intinya ya rajin lah sebelum dulu, kadang gedeng apa, disenengnya lah. Lima ini nafsi karena condongnya nafsu ilah syahwat al-mujibah liha lagi hawa nufuri ani taklifan. Kalau nanti tanggut Gus, tapi itu roto-roto matri. Apa matri? Tapi malah apa matri itu BTS. Tapi gua BTS itu matri. Gelem orang nak 5 juta malah sini orang pati hati. Malah nak gak matri saya gue gelem malah repot. Lagi jadi hikmahnya gede. Umpamu itu orang matri BTS gak matri malah repot. Tukang becak iso zino. Gimana? Wong kere iso. Duh, gara-gara matre, tarife 10.000, 20.000 iso ngirangi wong zina nganti 50%. Umpama gak matre, men piye? Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. Sing ra zinane gak krono kuat gak bayar. Kados wong Jakarta sing wong nakal tapi tugasnya satpam, tapi mentalnya wong nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina tidak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita penghibur teng hotel itu faktornya mergolarang mau krono di Allah. Di Allah, orang krono di Allah kan faktornya mergolarang dari penghibur di Jakarta. Itu sunatullah. Jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Sajane Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Sajane enak. Hanya manusia wedan kabeh, pengajian juga bayar. Iku ora ono sing teko, maksiat bayar teko. Sajane maksiat bayar kabeh. Justru karena bayar iku artine potensi wong ora teko kudune kan rendah. Sampeyan ini iku akan bayar. Dengan BTS kelas kota sing ayu bayar. Kudune dengan bayar malah maslahat. Artinya maslahat ora kok zero halal gak, artine kan terus malah angel gitu loh maksiat wong bayar barang gitu. Sulit gitu. Ini dasar wong ora bener ngajian ora bayar teko sing maksiat bayar teko iku sesate sesat. Mulane bener pangeran mangkel tenan wong sira. Kurang ajar maksudnya. Wis bayar kok teko, sing ngajian ora bayar. Lengge dadi akeh kejadian sing dikersakno Allah menyen ngoten. Dadi tapi yang manusia ora roh hikmah ya. Jadi mana saya artine. Lah nggih sampean dua inul bayar, nggih, dua biskop bayar. Ngeklam bayar kudune sampean ini mikirnya bayar, bayar kudune wabe artinya justru karena bayar kudune peminatnya sidi kan angel, kok repot lah ngorong Mustafa ngodok bayarnya di soal kudune masih ada bayar itu ya bagus, bergabung kan sulit dari ini jadi menurut saya ini cara begitu, saja nih akeh bahwa kurhundakum bahasa antar kerusian wa khairulakum bahasa antar kerusian wa syarulakum. Lainnya kulon percaya ulama tenan dan hikam. Hikam nak komentarnya. Apa itu dua sisi yang baik semua. Kue kadang
ini ukuran wong soleh, tapi cuma hikam nganggo standar bodoh-bodoh. Misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong. Gara-gara tipikal seneng wong, kamu bisa muamalah bil khairi ma'umati Muhammad. Kalau kula misalnya tipikal seneng sekumpul jenengan, maslahat iso ngaji, iso guyon. Nak lagi ra seneng wong, anggap ae makhluk itu istikhas. Manane kita asing dengan makhluk nikmati Allah. Jadi intinya hikam berpesan, oke nak lagi kumpul wong ya anggap ae dalan dakwah. Nak lagi ra seneng wong anggap ae dadi tajrid, menikmati Allah. Nah, tapi dasar menurut seorang bener kumpul uang yang berkara material lagi tidak kumpul uang karena kuper nanti Allah aku silang aslinya ini sama nanti dan adanya kumpul uang itu kan karena objek dakwah akhirnya proses ya sudah berubah dan nara kumpul uang faktor istinas bila dan lagi rasik kumpul uang nikmati Allah tapi dasar menurut seorang tidak kumpul uang faktornya lagi kuper kuper rasa nih kumpul uang tapi karena nikmati Allah berundang-berundang di aneh kamar tapi tidak pernah nikmati Allah kemana kelai sumpah kelai orang kerana nikmati Allah repot ini waktu itu ngaji yang tenanan artinya ilmu itu rasa mesti ini wabah putih Allah ya alamu bersosok Allah wantum tisiro kabe kulata gak apa-apa orang roh gak apa-apa macam cara apa-apa ya alamu wantum jadi termasuk rusak itu gara-gara ulama tabok ya bawa itu jawab padahal aja ini gak roh itu apa-apa justru karena lo jawab itu terus akhirnya ada fatwa yang dulu waktu ada fatwa yang menyesatkan ya selalu naka adisaril haram takok sepung akhir yang siro adisaril haram sangking syaril haram bahwa kita lain dan perang tegesi kita lain tegesi perang di dalam syaril haram hukumnya perang di syaril haram puluh jawabah siro Muhammad kita lain fihi kabir kita lun te perang fi dalam syaril haram kabirun dosane gedhe. Tapi yo wasadun utawi ngalang-alangi an sabilillah sange dalane Allah. Wa kufranan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal Masjidil Haram lan merangi Masjidil Haram, manane nyegah wong sangka ning Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli lan musir penduduk haram ini sange haram. Wa hum te ahli wa nabi. Iku akbar wis gedhe intem. Dua Mekah itu nakalan ya, Mekah itu nakalan jadi tidak nantang Nabi perang ini ngulang haram mereka orang Islam merawani perang ini ngulang dari Allah seelek-elek perang ini ngulang haram lu elek kafir ngusir wong songko Mekah jadi intinya ini syarif haram gak penting lu elek menaik nopo kiat-kiat nopo proses-proses ngalang-ngalangi songko dalam Allah. Kalau yang mikir Armanto, malah kalau sering ngomong dengan Lelo Kman, jadi nak cara Allah ni, bukan statistik. Sesuatu itu dihitung, dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia itu psikologis, kejiwaan. Iku sing dadekno termasuk hampir mayoritas pakar-pakar Muslim, terutama sing Orientalis, sing modern, utai kiai-kiai model Mustafa. Iku rusak. Mergo Islam didelok karo Rasul Armanto, orang ngambil statistik. Misalnya kalau ngerti. Ketika periode humanistik, ini kan kuat ya, orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama, terus kita memberi hak-hak kebebasan individu, termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan, kawin lawan jenis, sejenis, cara berpakaian yang nutupi aurat, cara nutupi aurat, umumnya gaya apa? Bebas, liberalisme. Ini aku buatkan dihitung ambil statistik. Jadi misalnya kak ngerti, orang Islam roh tsunami pun kuatir. Bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas muslim malah kena tsunami dengan kematian, tingkat kematian sekian 100 juta ya. Terus sama. Terus ketika dihitung, pakai psikologi sebenarnya. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu ya. Jadi hal-hal psikologis, perasaan yang Mekah. Jadi perang ini syarif haram itu berat sekali. Mereka gak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar. Padahal itu statistik. Artinya ngerti nih, kalau balik ini malah. Kalau nanti mau coba tentang laporan Polri, kecelakaan per tahun sekian. Itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia, bahkan saat Belanda. Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu
ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. Ini lebih ngeri ketimbang kejahatan perang, jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai tak moco statistik jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex, karena apa itu sekian. Tapi gua mau ambil psikologi terus ngitungin ini ke rumah Tuhan supaya mulai kok sampai terlalu wajib belajar sampai duit tonggong rara sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menang, gua nguripe kok zino, dia menang nguripe kok riba, dia menang nguripe kok buruh zino. Kita ini down, artinya down terus akan-akan umpam mau cai gue rada di BTS mulai sama ngantenan. Nah, kemana zaman urip di Jakarta kan kelihatan sekali sama lah. Kalau wawancara teng kali adem nih, kalau wawancara teng La TV sih Jakarta anjuk down. Rata-rata kan pakai alasan ekonomi, gimana lagi udah dapat pekerjaan. Untuk. Ah terus tapi ironis gini, Allah pun menunjuk no bolak-balik ke rumah tuh, kan Mustafa. Data statistik teng PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena free sex itu ya tidak kalah banyaknya, dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali. Tapi dasar manusia sesat, fakta HIV, virus, AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop. Tapi mau diikhtiari ya pakai kondom. Jadi bukti pengairan urawana itu berbalik. Jadi fakta-fakta HIV, AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex, karena pergaulan bebas ya gitu. Itu nak cara hukum Islam kan jelas azab zina gambarnya air. Tapi orang modern cara berpikir gak gitu. HIV itu diusahakan cari obatnya, sampai sekarang gak ketemu obatnya. Tapi diikhtiari sebab musababnya dihilangkan. Tapi dihilangkannya orang pak zina nih, jadi aku gak bawa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV, tidak takwa pada Allah. Andaikan karena takwa sama Allah kan selesai, ya tidak perlu kondom, tidak perlu zina, tidak perlu kondom, buatin apa? Buatin zina kan aman, hanya nurah zina. Jadi artinya ngerti, kalau buatan balik ini kan macam istihad, Allah kan diterang nocor Allah kan lalakum tata fakarunah dunia walakhir. Jadi urusan agama ini urusan istihad. Jadi urusan istihad ini ngerti Pak Rumanto, jadi panjang repot. Jadi tauhid itu pun rusak ya gara-gara yang terniki. Panjang ruangan, terang mangan terniki angel pesikut. Jadi nak dipikir ke? Nah statistik kan jelas kasus ini kasus BBM gitu pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad khusus Minggu itu mau hanya disetoki pertama. Itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun. Oh hitungannya sudah triliun, tidak miliar. Jadi kan mpun istihad itu ruwet. Jadi kayak ngeten, BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau nak larang, uang nak agak penting kan laku-laku. Tapi dengan dibuat larang, harga-harga lain melambung. Cara istihad bener bunyi. Padahal kok dari sekali BBM dikaya murah, rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Misalnya orang penting lah Romanto melaku-melaku, Bahak melaku-melaku. Akhirnya banyak uang tersedot untuk bayar BBM. Orang butuh ke beras, orang tersedot. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, top 2 efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah, bomo ya bangun ini, Kang Mustafa. Uang Islam melalui berpolitik, potensi mengendalikan negara. Dengan arti sonimasanano islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik, maka menghalalkan segala cara islami lah. Semua jadi mulai berulang ilmu orang Mustafa gitu kan. Ujungnya istilah itu masalah-masalah sih gak ngarah jadi jelas suami karuman tuh orang ngarah jadi jelas. Itu kali kalau ada santri, isawai kalau tuh ngomong kok santri berapa tinggalin biar Islam di mana. Tapi nanti pikir, nah, apa tinggalin kadang apa kau sudah dulu. Iya. Potensi rapat tinggalin fatwanya kan gak takik. Tapi potensi ngalim banget menjadi orang menyentuh lapisan bawah tenang. Sama nih, apa orang mau kampung di sini sana sholat berdua di bawah tim. Berarti faktor dua ribu sepuluh apa aja? Nih, cuma sama apa ya? Aja ini sebut jeneng ngaji rapi, tapi ini ben takik ya, orang rasanya elek. Gak boleh.
jenenge wong kampung latihan sholat atau wong abangan pertama untuk ide lewat kiai-kiai sing gak sukses dadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus artinya istiadat terus sampai saya ingin di kiai di santri istiadat tembi mau ngalim no kafe kok orang ngalim no kafe akhirnya istiadat tetap setengah kafe setengah ngalim setengah ora ya. Terus tetap istiadat jadi tidak bisa jadi dalam masalah-masalah istiadat lele-lele istiadat itu saya nakalan wow misalnya pondok gede di soal SPP pondok SPP right class pondok cilik pondok ramadhan lele-lele itu kok munafik kafe di soal nakalan itu soalnya mereka kafe apa di soal pamela sama jadi wong musyrik Arab itu nak ono perang di Syariah Haram nyual Muhammad tu piye jare ngurmati Syariah Haram kok perang Syariah Haram tapi ketika Syariah Haram mereka toh melakukan sadun an sabilillah wa kufur paham ya jadi masalah-masalah istihad yo masalah sing riskan itu kalau ono kiai ditakoi ini bisa nyata karo mantra Pak Kiai sampean setuju lokalisasi WTS ndak tempat BTS itu dijadikan satu misalnya di Kali Adem atau di Kota Kembang kiai lah setuju bukan satu karena fakta sosial orang zina itu banyak BTS itu banyak kalau gak dirumahkan di satu tempat itu nanti malah di mana-mana ada dan itu mengganggu ketenangan keluarga itu di Jakarta rata-rata kiai setuju ini lokalisasi alasannya orang gak setuju BTS itu karena kalau gak diberi tempat malah di jalan-jalan gak di rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali gak di tempat itu harus diciduk. Masalah istiadat tak repot. Artosipun, memang kalau gak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham gak Mustafa? Orang kok ngalah zina buatan di mana-mana ada. Tapi dua sar maling gak? Artosipun, para cukong-cukong zina, kok sebenarnya germo-germo dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi, dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu artinya yang liane itu boleh diciduk terus dasar pikiran komplek ini kan dolai Pak Kiai pikirannya Pak Kiai kok gak tau zina kan repot terus sampai jadi ini bingung ya setelah itu bingung lah sampai Nabi memupus min asli kepanupannya zina orang oleh total gue terus agak ngerti fakta itu gak bisa dihilangkan sampai piye aja misalnya jadi topeng yang harus ngambil sikap kan menghilangkan min aslihiannya, menghilangkan total zina itu kan gak bisa paling mengikhtiari, membatasi supaya zina ini gak ada di mana-mana dan itu diantara ikhtiari di lokalisasi tapi dengan persekuan pemerintah harus serius selain sekali gak di pasar kembang kok mau robi duar, cekal misalnya gitu tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesannya bagaimana orang mengesahkan lokalisasi, kok pikiran orang kan Zino itu sana iya, kayak sama yang dikiai token kayak ngonten, jadi banyak masalah maksiat kita ngambil sikap, bingung nih sudah dikiai ini kemana gue ya gereja apa di direkna di kampung ini ini bingung toh kita tahu gereja tetap berdiri supaya kepadanya itu menyangkut istihadiyah jadi mulai riyan zaman Imam Syafi'i nganti zaman Sanikillah masalah istihadiyah itu udah akan selesai memang rumpet karena ukuran ya nama lama di dunia ukuran ya sejauh mana niat kita ini baik dan kita dalam implementasi juga sebisa mungkin beristiad yang tidak nuruti nafsu tidak nuruti nafsu memang faktori istiad paham ya? Jadi masalah-masalah ngoten nguriskan zaman Nabi lagi pun dibingung ngoten jadi sahabat sama itu loh ini kitab-kitab tafsir ini loh sing wala amatum mu'minatun khairum musyrikati wala ajabatkum mungkin ada lukman roh jadi asbabun nuzulnya sahabat yang kira-kira tahu tertarik bagi wanita-wanita begitu kalau dia kira karena penumpang urek jadi macam orang menyangkut perzinaan itu bareng zaman Nabi Adam jadi dia itu kurang ajar jadi orang kafir yang sama ada film Jejak Rasul lombok film Syed Hamzah kelihatan jadi dia sejaringnya perang kayak Abi Sofyan wasi yang menghibur wanita-wanita menghibur tarian-tarian Mesir jadi gak berjilbab tapi perutnya gitu tarian Mesir. Jadi mulai riyan menonton mulanya dengan Al-Quran Allah wala tukrihu fatayatikum alal biwa'i in alal dinata hasunan ditabtahu aradau hayatid dunia jadi mulai disik bisnisnya Abi Sofyan Abu Jahal termasuk prostitusi tukrihu fatayatikum alal biwa'i jadi memaksa putri-putrinya dikon sesat biwa'i itu jadi sama Nabi menonton lah riyan perzinaan riyan radikalisasi tapi momennya tepat jadi misalnya pasukan kafir rapi perang
itu dihibur panitia pembunuhan. Mungkin nak merang gitu, menang itu sama deh. Walau itu kriwu fatayatikum alal biho iin aro dinata khasuna litab taru aro tau hayatin. Sampai itu loh, ben-ben ngerti nak fenomena zina itu mulai disini. Jadi sampai yang dari kiai bisa nyiasat. Ini surat apa dengan teman itu? Sampai dia hatam murah dengan mode. Surat nur jelas ya. Walau itu kriwu fatayatikum alal biho iin aro dinata khasuna litab taru aro tau hayatin dunia. Wa may yukrihunna fa inna allaha ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Surat Nur ya. Udah tuh benar kira kafir kacau ya. Malah ada pria punya sendiri. Ada itu lu. Karena ada tiga unit. Baik, gua nomor 250 itu. Nah, ini menjadi kado ngaji ilmiah ya. Ya 257 ngene. Pokoke jelasnya surat mukmin, surat apa? Nur le. Wala tukrihu fatayatikum alal biwa'i in aradna tahassuna litabtahu arada hayatid. Ketemu Mas. Iku mari rapal Quran. Ora boleh ora cepet. Kok surat Nur sekitar sak lembar Kang Rumanto, Kang Fuadin sekitar sak halaman. Kok 80 poin. Pak sampean. Nge, ini sedikit barat sakwalian. Kalau mau coba, mohon ketemu teman-teman. Walau itu kiri gue balik ke nomornya kembar, kan berat. Wah, sampai sobi, ngucal lah lah. Jadi sobat aja. Salam ber. Ya, lo ada kitab mampu cepet nak balik, wes ketemu. Cepet nih, mungkin cepet cepet kira-kira. Aku cepet nak balik, aku kepal Quran. Ini ngaji iya karena itu ngaji kelas mustaqit bertemu ngaji kelas ngaji pesolatan caranya sholat aja di kebagian jadi sama orang ngalim tak kaya wong ngaji suwi orang ngalim orang hikmah gara-gara orang ngalim jadi orang ngalim disengaja gini kelas iya tak fufan mau ketemu? Nah, itu orang Armando sih ada mana kembar-kembar. Walatibriku. Saman waktu Mustafa, Najalat fi Abdillah ibn Ubay, kana yukrihu jawariyahu alal kasbibis zina. Himoleriin jenenge gendo-gendo germo-germo apa nenten. Dirian termasuk bisnisnya Abdullah bin Ubay. Ini kenapa? Karena ono sopo Abdul bin Ubay yukrihu. Ini kalau arodol hayati dunia yeah. Tafsirnya seperti karena ono sopo Abdul bin Ubay yukrihu jawariyahu makso jariah-jariah alal kasbi bisina. Paham Armando? Bisnis apa? Mencikari, paham ya? Yang ini kalau kalau arodol hayati dunia Najalat fi Abdullah bin Ubay karena yukrihu makso jawariyahu jariah jadi alal kasbi bisi mau sampai nak buat film-film dia ni mau tanya berarti sedurungnya perang Uhud itu pesta sek mungkin bakal menang ke mana jadi ini Quran zaman kuno ni pun ngerti jadi uang Natal merin bisnisnya oke okay, us Natal gitu faham jadi kesalahan santri yang anggap itu buat fenomena saya itu terlalu risen uang markai tetap markai mengenai Quran kuno tentang ayat yang terkenal. Jadi Quran ini wong kafir periode zaman Nabi Ibrahim kok podo periode Muhammad. Jadi Quran ini tasabat kulbu pancen atine kembang cara Quran. Jadi beda periode kok model-modele podo nyen tasabat kulbu model-modele podo. Kok santri model-modele podo. Pondok suara pondok kebo proso tipikal model-modele podo. Nah wis kuwi rek tukang nyalano wong iku mondo SPP jadi ra ikhlas. Kok dene kadung dia ikhlas. Ya wis sakmono boleh kiye sing ikhlas. Podo ramah model-modele ra jajan lah. Carane nyoal kembar model-modele ngono. Mau ini keluar kata kampanye, no berpikir itu sesat, berarti kan. Dan nyalah no kafe ini dia gak ada gunanya gak gak gue mau nyalah no dok. Mudil-mudil kembar. Setelah cara Quran tak sabar dulu. Belajar cara nih ngelawan Nabi gimana ten? Angger ngelawan Nabi mudilnya. Nak gue Nabi tenang, tunjuk no ayatem. Mudil-mudil kembar. Mulai dari Quran istilah atawa sobihi. Opo antar generasi wong nakal-nakal saling berwa siat, mudil-mudil ngelawannya kembar.
di perilaku ini kembali mau nak wis nang akal yang melawan Nabi perang ini sih prostitusi yang alal tasbih gue mulai disini kan paham ya, nanti ben ngerti sama ini macam ngaji ini ya, jadi tak duduk kalau sampai ngalim ke pulau malah enak, malah duduknya cepet kalau mana nih barang nunggu-nunggu namanya ada ilmu yang penting, jadi tidak ada orang takut maksudnya berapa tinggal ada juga berapa hikmah ya hehehehe sama batin, kita orang yang artin muduk, kita tahu orang ngalim ya ada tiga gede ilmu cetek, kayaknya serah sirine ya sirine yang mau Islam di mana? Mana, ya Islam iya gara-gara orang-orang yang bilang alip orang Islam jadi tukar, orang Islam jadi bakul roti malah orang Islam dimana-mana yang mulai gede dalaman pikir Armando perdalaman Kalimantan Sumatera itu ada Islam gara-gara ada santri kiri akhirnya malah dagangan kayu gue ilegal lagi akhirnya ada musuh lah kalau pulau tentang Kalimantan pedalaman jenisnya Samsung sering nyurati pulau ini gue ngalim tak bermati jenengan gue ngakoni fungsi ini gue saya ini gak yang musuh lah yang ini pedalaman Kalimantan gimana ilegal ini orang yang mayor, orang sirine dari zaman anggap aja orang alim yang sampai wah sirine sih jadi rasa cilai hati, anggap aja sirine bahasa antara kerusahaan bahwa Khairun aku bisa wah api, lu nyerang alim ya, tak kaya satu waku wa'id roju ahli minu akbaru intamu wal fitnah tu utai sirik minkum sayro kabe wal fitnah tu utai sirik minkum akbar minakob luwet dedin bang pembunuhan wala jalunan orang-orang kincir-kincir sobong kafir yukau turun agum kemerangi sobong kufar kum isi rokafe hatta ya rubuku sehingga balikna sobong kufar kum isi rokafe antini kum sengi agama di rokafe orang kafir selalu memerangi kamu sampai balikna sobong agama maksudnya nganti balik kafir meneng ini stata ulaman kuasa sobong kufar waman disapani wong yartadin murtad sobong man kum sengi si rokafe antini sengi agama di man fayamut engkau mati sobong man maksudnya mati tetap murtad bawa kafirun Paulaika hadas amalu di dunia wal akhirah Paulaika sahabu nari kufiya walama zonna lan semangsani nyongko sopa asariyatu sopa kelompok kelompok perang kecil annagum insalimu minal ismi falayaksulu lagum ajr nazalat innal ladhina amaru wal ladhina hajaru wajadu fisabilillah saat temne wong sing iman lan hijrah eva roku autonomu terse misai waton-watonnya mereka misai negara ini demi jihad wajah itu bisa bilang ulai kair juna rahmatullah wabawah kufur ya saluna ka'anil khumri wal maisir takok sopung aga'anil khumri wal maisir kul mutabu siro kafe fi ima ing dalam khumri wal maisir ini Qur'an itu jujur Qur'an itu raka biya isani kina Qur'an itu jujur itu raka arak ambe totoan hukumnya biya jawabnya Qur'an itu fi ima ismun kabirun arak ambe totoan ismun kabirun ya mari dosa gede tapi wa mana fi ulin lah ya manfaati menusuk paham ya, jadi nah Quran itu luwe ilmiah di bang kiai jadi akhiran tak kok arah itu tapi api mau nabi bergurian ngerti dengan rumah itu jadi dia ini sohabat tapi perang gak pergi tau-tau ini nyawa itu setengah suku mau setengah mabuk aku pun jadi dia sohabat yang mengambil tapi perang ya rata setengah minum mau setengah mabuk tak gitu jadi akhirnya orang kafir setengah mabuk ya perang yang nekat mau sohabatnya setengah mabuk ya nekat mulanya Quran ya jujur khomer itu bahwa manafi ulin linnas itu cuma manafi yang gak ngomong kafir ya kentul mau ngeislam ya kentul udah setengah apa? Mabuk mana Muhammad itu gak akan mau tarik itu dulu ya udah jenisnya hidup Nabi juga dilahirkan di langit dilahirkan di bumi ini gini-gini di bumi itu menyangkut ke psikologis, medis, macam-macam contoh paling gampang ini sampai nanti itu utang memakai kasusnya aja terus ngumpul kopi rokokan kok kafe sudah selesai lagi. Iku artinya apa? Padahal sarana real untuk menyelesaikan utang itu belum ada. Tapi sarana koyali sudah ada. Gue naik ngopi, dia tangi turun ngopi. Sawangannya kafe masalahnya sampai sudah selesai. Padahal sudah jelas sarana untuk menyelesaikan apa nggak jelas. Urutannya apa? Padahal sing kaitannya koyok kopi, koyok homer sakit nggak? Nggak perang gitu kan? Wong cuwili oh setengah mabuk is guru, wontel tuh banyak setengah lo, setengah mabuk. Dari yang Homer zaman lalu dengar rumah tu, mana Sayyidina Umar tu dia di setengah mabuk kan, mana ni ngaji ilmiah raga nak dia mengomong ngomong mabuk musuh tak mabuk tu orang rasa cara mana ni, itu Quran saya sempat jawab wa mana fiulin
Mancen tau halal, mulane harame khomer iku haram sing nasaman somer ki nate halal banyak khomer. Yen iku dienggo apa? Pra. Merah sumpek-sumpek ngomber nyako sithik-sithik. Ilang sumpek. Mulane santri ketularan sahabat. Cuma santri saya kan ngoten, sumpek malah ngopi do bakar rokok ya agak sako wis gak iso omong rokok. Mergo sawang iki sajalah sak masalah ya. Wong santri dengan rokok banyak setengah sahabat. Boleh ini paham ya, jadi kudu roh wa ismuhu ma'uti dosane. Nah, maisir kisam ya ada manfaatnya. Satu-satunya jalan pintas wong melarat judi juga no. Judi kan memang mulanya hukum itu sudah awal ojo judi sak suger rumantol lah sekali judi sekali jatuh melarat mar. Bisa ini diwale ya jalan pintas wong kiri di suger no. Jadi tidak mau balik, kalau juga dari kiri kan kesannya sakit. Jadi caranya dipikir dibalik. Gue sakit umar itu ya sakit. Satu-satunya jalan semua kiri judi juga. Judi kan? Mulanya kalau mau ngomong bolak balik, hukum itu kersannya Allah. Jadi sampai rawan istihan, nampak istihan buat bolak balik, hukum bisa buat bolak balik. Ini mau judi lah, buat pandang mau juga jadi melarat, soalnya kan haram. Jadi itu balik. Mau melarat jadi juga. Soalnya kan masalah. Nanti Quran jawab, iwa mana fikir nak? Oh, non sisi manfaat itu non. Nggak cuma ya tetap baik hukumnya baru wa ismu umat baru minaf. Nah, tapi tetap Quran jujur, oh non manfaat itu. Nah, sebagian pergerakan uang di Jogja faktor togel, rong miliar mas. Untuk laporannya koran-koran per malam togel di Jogja itu rong miliar. Nah, rentenir Jogja itu per pasar deh, itu per bulannya mes sekitar 1 juta, termasuk pasar Wonokromo. Rupiah terus sisi tanggisi, tapi dengan laporan survei-survei kan. Jadi ijon di Jogja itu per pasar rata-rata perputarannya termasuk yang disukai pelayanan itu sekitar 1 juta. Semua utangi 1 juta saat minggu ini kembar pinter terus selisih. Kalau rara taki ke rapi rawongnya tapi banyak bener bener lah berani. Bener kata bener. Iya sama tuh. Tapi nyata nih gara-gara itu ya Allah pasar tenang. Kemudian tadi Wong Soleh kayak Mustafa kan utangi 2 juta, orang utangi tenang. Hai mulane dadi mulane Quran jujur maisir iku ya pamana filin nas bila dadi klan enak wal farah fil khamri wa isabatil mal bila kaptin fil maisir untuk duit tanpa payah fil maisir ing dalam masalahnya maisir maksud itu ulama era fungsine maisir untuk duit akeh tanpa payah fil maisir sono nang berarti ora fungsine kan duga ono kiai delok sinetron dobrotin-brotin. Ini kok rusak generasi. Dan jenis orang yang rusak. Emang aku sih kiai kegudah. Artinya dia ada orang rangsangan kau dulu. Aku macam merangsang tenang. Lu dia ini misalnya ada orang kan malah jeng. Mosok rusak ini tiru biasa-biasa. Lu dia ini bisa kerasa orang rusak kan. Bisa ngukur. Lu mau mendek ini harus mati rosa. Berarti kan betul sakit dengar mata komentar. Sini kan rusak generasi. Rusak ini tiru. Lu kudu ngono. Misalnya temuti betul-betul. Orang yang ngulik kemarin ini. Lu jenis orang. Lha tak kira. Lha wae. Lha ora. Isa muker. Mulane jadi Imam Ghazali araf tusar la li syarri. Aku ora elek ora krana elek, ora kepen, dadi ora elek ora krana niat nglakoni elek. Lakin ditawagi nggo jaga potensine. Wa ismuhu ma'utai dosane akbar minna. Walam mana jalat nani sumangsane tumurun apa ayat. Jadi kan ngeten kula critani malih iki kadung ngaji ilmiah. Jadi khamer nu nate halal. Kula bali malih iki khamer nu nate halal. Mulane Sayyidina Umar nu nate ngombe arak sampai ngimami nu kolak kuah wale. Nate pireng ngene menawa crito. Jadi Sayyidina Umar kadung ngombe arak ngimami kolak kuah wale. Dasar diwaca ayat kolak wale. Jadi macane kuliah ya karena aku tuh mata budur wa budur mata budur. Jadi itu malah malil. Akhirnya artinya malah gua abudu mata abudu. Nah, aku yang nyembah apa sih gua? Nyembah, ngutu lah malil. Taman tuan sejarah. Nah, bareng khomer malah uang rakaru-karuan setengah sako. Terus apa oleh ngaram lo gak tegas. Nah, termasuk neng ayat tiga ini zaman harami urung tegas. Mau Allah cerita wa ismu huma abbaru minnaf. Nah, mana gini kalau awas gini. Walam mana jala. Sumangsani tumurun apa ayat. Cari bah, mongko tetap ngombe ing khamer sapa kaumun wong tanah aa. Kon. Berhubung karane urung tegas, sebagian sahabat tidak tetap ngombe.
walama nazarat tetap saribah kaumun wam tana'a'a khor ila an harromat ha ayatul ma'idah kumeka yang tau ngaram mo'ing khomer apa ayatul ma'idah ayat ma'idah jadi nanti khomer nanti halal paham ya terus haram remang-remang artinya haram rum tegak terus terakhir yang surat ma'idah haram tegak nanti sawi bila artinya kaumun ada sahabat biar ceritanya itu ini namanya sahabat nih kalau itu mungkin ada kitab-kitab gede wonten sing langkung nih jadi ini keterangan ini abu rumah terus saribah kaumun wam tanah akhurun ila an haramat ha ayatul ma'idah nah surat ma'idah kan langsung ini sing innamal khomru wa maisir wa ansob wal azlam nurisu min amali syaitan fastanibu ila alakum taman tulang ini surat ma'idah surat ma'idah lagi Allah gampang boleh aneh ini cerara Bana irama Quran sampai ni rumah tu kasus tu. Ibu le ina makhum ruah mesir bahan sabul asbabul isu menamari syaitan pasti ni gula alam ikut. Nah ni terus lagi haram tegas. Kau Ahmad bin Kiai rano tare. Ina makhum ruah mesir bahan sabul asbabul isu menamari syaitan pasti ni gula alam. Ina wajiriti syaitan ayuh ke aku nak mula kawat atau tak tu makhum ruah. Ni gua mai tawa gampang ni gula ane. Ma'idawal nih. Masih ketemu mus? Wah, cilu. Yes, pokoknya terus akhirnya jadi khomer nanti haram gak tegas terus haram tegas ini pergi ditamel nih wow, ditamel nama dia apa mas? Dia semangat perang ini gak kampanye nih nangge GBK wong soleh orang serem justru orang soleh itu mari kampanye rame jaman kampanye ini dan semangat orang setengah mabuk bener mau lupa lagi ini kan ayat terakhir tentang ngeri gue mau ketemu angin kulo ni aspek ini dulu kulo tu esok ni kita tenggali surat nomor 115 angin kulo aspek ini dulu mungkin tambahan kulo masa yang jalan lain apa boleh elah tak cepat aku nak kulo mungkin apa ini kitab sing kembar esok aja elah aku edisi mu Romanto kembar kembar ya ah jelas kan kok jadi kan ada tukar nomor tak boleh no maji julu ini kok Romanto terus mungkin sing edisi kembar mungkin boleh itu tak aku lo tapi mungkin digulai gulai nama sih surat taro betul-betul ini gulai asbab ini yang pinggirnya jadi kok misalnya ini kok Kang Ahmadun buatan ngaji nasing ilmu yang sawangannya aneh di pandangan ini kiai sesat rapi tapi sing kaget artinya kalau gak ngerti jenengan percaya kulo, tapi itu tak didono tak pire cara gak ben ngalime tak ge ora jari.
Ini bodoh, sing kembar, sing kata gak ada di sini. Nah, bodoh lagi kan jelas nonton. Tak padus no asbabi nuzule surat Ma'idah sing tentang khamr. Ini aku nak gini kula halaman 115. Tapi larang ya, berat ya, malah larang gak untuk. Ini keberatan lagi. Aku ini kamu sekarang kemana tuh kok jalan sini gimana? Sing jadi sesok gak rupet nak ngaji yo gampang nak duduk-duduk no gimana? Tapi sesok berai ngaji ini merokok deh. Tenang. Maji, hancurnya kita mau keren deh, ber. Tapi justru keren tu ramu dulu ya. Justru ngalim nemen tu malah gak manfaat. Baru tu akhirnya gak manfaat kan? Justru ngalim nemen tu akhirnya orang yang dalan Islam yang bodoh tu kan malah gak mutu kan? Gara-gara gak ngalim di pedalaman Kalimantan yang kuasa. Mana lah musuh kita pun. Tapi tetap ketemu di niat ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Ah ini ketemu ya. Ini dia ini jenengan nomor 148. Pol ngisor 148 yang pinggir. Ini pinggirnya asbabin nuzul. Ini karangan Imam Suyuti sama. Ini kauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Mun kepake Herman tuh. 148. Sing mikir niki lho. Pas surat Anfal niki lho, nggih mriki lho, sini lho maksudku. Lubabun nukul. Nggih, dadi pinggire jalanan jenenge lubabun nukul niku asbab nusul nggih. Kula wasi. Mun kepake. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Rawi Ahmad an Abi Hurairah qala. Nggih, mun kepake. Dan Qadima Rasulullah al-Madinah wahum yasrabunal khamrah wa yakulunal maisir. Paham ya, pulau bulan baleni Mustafa ya. Jadi kiai saya ini agak sing raro sejarah. Jadi orang nakal itu grup. Zaman Nabi ngadepi sahabat-sahabat Madinah sebenarnya nyabu sampai tadi sebenarnya. Jadi gak masalah di umat tekan-tekan nyabu ya. Pertama Nabi rawat ke Madinah ya. Qadima Rasulullah al-Madinah wahum yasrabunal khamrah wa yakulunal maisir, paham ya? Ya cek nyabu, ya cek doyan togel sekapaannya orang paham gak Armando ya? Fasa'alu Rasulullah anhumah terus Pak Anzalullah yas'alu naka anil khomri wal maisir ayat fakolan nas maharroma alena innama kola ismun kabirun wakanu yasrobun al khomro. Jadi ketika ada ayat yang pertama tadi mereka tetap minum mereka jari, oh Allah cek muni manfaat toh. Berarti ya rapati popo jadi cek tetap minum. Hatta kana yaumun minal ayyam sallaro julun minal muhajiri. Sehingga pernah ada kejadian sallaro julun minal muhajiri. Ini jelas Sayyidina Umar. Ya sebagian riwayat langsung jelas sinten? Sayyidina Umar. Sallaro julun minal muhajirin. Amma asabah ngobaca am. Amma maksud ngimami mos. Amma ngimami sallaro julun minal muhajirin. Enak ngalih merapati ngobaca am asabah dadi malah bingung. Utowo sahabate. Niku ana cerita, guru rapati ngalih. Niki sak nyata. Mulang banget. Jadi takbirnya gini, anaro julan ama imroatan. Jadi macamnya umum roatin ibu dia itu maksud lebih. Jadi maksudnya unsur habat ngimami waktu itu gini. Tapi dia macamnya jadi itu anaro julan umum am waktu umum waktu am kedua. Boleh waktu itu, mau berbulan ada roatin waktu itu. Gae, ini macamnya ama maksudnya anaro julan karena minah berdiri amma imami sopoh rojul ashabahu fil maghrib ya fakul latafi kiro atihi campur-campur macamnya ini waw sing la abudu ma tak budun jadi dia macamnya itu jadi sebagian riwayat itu jelas jadi kuliah ayol kafirun la abudu ma tak dia macamnya abudu ma tak budun lah itu soalnya mubang-mubang itu mana takhlut fa'anzalwa ayatan ahlatu minah wibrat ya yoladzina amanu latak profis sholata wa antum sukaro hatta ta'alamu ma takul. Paham gitu, jadi dia nate khomer halal sehingga sahabat apa ngimami lho nyabuse bareng ngimami ora karu-karuan terus terus lata rok salat wa antum sekaro cuma rek salat nak kowe cek nyabu hatta tak lawu mata kulur sehingga kowe ku paham apa sing mbok omongno bareng nyabu salat tak karu-karuan grepek be salat ndak intine ngaten karo mantu kamu sofa gitu. Jadi mulai riyen jenenge proses Islam ideal mboten gampang.
di Rasulullah mau menangis sahabatnya. Ya Abu, mana rau som kiai saya sok suci, urian Rasulullah menangis. Mana kulo sering kulo disoal. Gus sama kiai kantang ratu kulo lagi lor kiai ini kiai kiai takik ngalime. Mana takik Rasulullah pertama dah santri nyabu di kereta. Tapi kau mika karu karu. Kembali kau bater kau kau lor takbir. Tukuh keliru nyesali umat umat lo nggak tenang cakung biasa. Tapi kan di Nabi oh di Madinah waktu ke Surabuna Khomrawa ya Kuluna Mesir berarti ini gue jenis dakwah ya ada biwong nyabu ya biwong Kristen ya ada biwong Rasulullah tapi macam-macam ya orang buku sanggupnya hikmah maksudnya hikmah tetap haram tapi ya proses ya ini kalau ini kemarin jadi tukang kitab ini kemauan jadi gak rupet yang kembar maksudnya yang persis jadi gak asal asal jalanan gak kembar mungkin kesuwen boleh kalau niku niku riyen ngaji niku jalanan pek lubabi nukul setengah apal jadi kan anggole iki gampang menen kula niku eling jadi ad babi nuzulat iki iki eling tapi ya ana kecelakaan gara-gara alim takfir enggak ada di mana-mana kemawon dah jadi sok sampe ya gara-gara gak ngalim ada di ada aku mau sirri jadi sama nak ketemu iki ngalim pek di mawon fungsinya berbeda ya tapi kudu ora fungsine tenan to kan kamu tidak masalah lo. PD itu kan baik. Bami wayas alunaga akbaru minafihim. Wayas alunaga madai fikun. Lan bodoh takut semakin maling kulil apa. Kul mencapai sirat apa al apa eng sengguyan masa wajo kita dari kayu kayu nubuh. Laku mulai ayat ilah laku mendata fakor munafik dunia walakhir. Wayas alunaga anjata memenuhi sesuatu wayas alunaga anjata. Ia karman tapi perlu tempatnya jalanan yang sama.